Sebab terhindar dari siksa kubur yaitu tidak memakan harta dari hasil riba. Kalau seseorang makan dari harta hasil riba, maka mereka akan mendapatkan siksa di dunia, siksa di kuburan, siksa di padang mahsyar, dan siksa di neraka. Empat langsung Allah dan Rasul sebutkan. Nih, mau dengar gak ceritanya? Ini bukan sinetron ya. Kisah nyata. Seorang kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Udah dengar ceritanya? Belum. Kepala cabang bank konvensional di Jakarta meninggal dunia setahun yang lalu. Dia orang yang saleh, kata teman-temannya. Puasa Senin Kemis, sering bangun tahajud, sering bersedekah, haji umroh berkali-kali. Dia kepala cabang bank konvensional, saya gak sebutkan nama banknya ya, di Jakarta. Dia meninggal setahun yang lalu, dikuburkan. Kemudian ternyata liang lahatnya salah. Liang lahatnya ternyata ini adalah tempat orang lain. Sudah dibooking, salah tempat. Sudah ditanam, ditimbun, datanglah orang lain mengatakan bahwa ini tempat kami. Maka kami gak terima, tolong pindahkan mayit ke tempat yang lain. Karena kami sudah booking sebelumnya. Mungkin bawahnya ada AC atau apa, kita gak tahu. Dan ini diceritakan langsung oleh Bapak Indra. Bapak Indra ini seorang ikhwan yang ketemu saya kemarin di Masjid Al-Azhar, sisi Kemangaraja Kebayoran. Dia mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah, saya menyaksikan langsung Pak Ustaz. Saya membahas tema buku ini juga di sana. Selesai kajian, dia mendatangi saya. Dia mengatakan, kami menyaksikan. Dan ini sebetulnya cerita yang saya pending, saya tahan. Dan saya memang dulunya mantan kerja di situ juga. Tapi saya sudah keluar dari bank. Dan kita punya komunitas anti riba, ex-bankir. Tahu ex-bankir? Jadi mantan anggota, mantan pegawai-pegawai bank yang mereka punya kumpulan pengajian. Dan saya juga ngisi kajian di situ. Mereka semua mantan pegawai bank. Dan mereka cerita bahwa pimpinannya ini, kepala cabangnya meninggal dunia. Lalu kami yang sudah tidak bekerja di situ, ya kami mendatangi. Ya kami bertakziah ya. Dan dikuburkan, kami pun mendatangi kuburannya. Dan ternyata Pak Indra ini cerita kepada saya, dan juga diikuti oleh teman-teman yang lain. Jadi banyak ya saksi di situ. Ketika dipindahkan, dicangkul lagi itu. Karena apa? Keluarga si mayit nggak terima, karena kami sudah booking di sini. Kami nggak mau mayit itu dikuburkan tempat yang lain. Maka mayit tadi yang sudah terlanjur baru dikuburkan, baru tanam, dipendam, dan mereka mau pulang, ternyata datang orang yang lain. Maka digali lagi. Apa yang terjadi? Tubuhnya hangus, kain kafannya hangus, dan papan-papannya itu hangus. Ini bukan cerita sinetron. Saya katakan kemarin hari Rabu, ini kan hari Selasa ya, Rabu yang lalu saya ketemu dia. Insya Allah besok saya ketemu lagi. Ini cerita nyata, mantan kepala cabang bank konvensional. Dia mengatakan kaget tuh semuanya. Bahkan ibunya si mayit pun ada di situ pingsan. Dan nggak selalu ditunjukkan seperti ini kan. Tapi ini nyata langsung ada. Tubuhnya hangus, si jasad mayit tersebut, kain kafannya juga hangus, dan papan-papannya itu loh hangus, kata Pak Indra. Saya menyaksikan langsung, selama ini saya pendam, saya takut ghibah. Saya katakan jangan takut, jangan sebutkan namanya saja. Jangan sebutkan namanya, pokoknya si fulan gitu. Tapi antum menyaksikan, iya, antum menyaksikan. Teman-teman yang lain juga menyaksikan Pak Ustaz. Itu hangus, kain kafannya, tubuhnya, dan papan-papannya. Siapa dia? Mantan kepala cabang bank konvensional. Dosa apa? Riba. Apa yang dia makan setiap hari? Harta riba. Karena dia digaji dengan uang riba. Itu menjadikan keluarga mayit yang lain, yang awalnya minta dibongkar, akhirnya gak jadi. Udah tanam lagi. Gak berani mereka. Takutnya nanti mayit mereka juga begitu. Mereka takut, akhirnya dikuburkan, dan akhirnya mereka mau, enggak apa-apa lah, agak jauh-jauh enggak apa-apa dah. Pokoknya di sana mungkin selamat kali, enggak ada begini. Kan beda tuh, bawahnya kan beda ya. Ya. Tapi ini kejadian nyata, ya. Maka hati-hati kita, jangan sampai makan harta riba. Ini disebutkan di sini ya, di halaman 104 tadi. Jangan, ya keluar sudah dari bank-bank itu. Semua bank sama aja. Ada ribanya di situ. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi sama, ada. Cuman ini kalau konvensional besar,
banyak ya, yang syariah ada, tapi meskipun tidak sebanyak bank konvensional. Sistemnya itu ada dan mereka mengakui. Saya pernah berdialog dengan mereka. Karena di sistem adanya aturan dari Bank Indonesia yang tidak bisa lepas dari aturan main sistem perbankan.